proses penyahtinjaan. Masihkah anda ingat urutan aliran makanan semasa di tahun 3? Makanan melalui mulut, ke esofagus, ke perut, ke usus dan akhir sekali ke dubur. Makanan yang tidak tercerna dikumpulkan di usus besar sebelum dihantar ke dubur sebagai tinja. Jadi, apakah maksud proses penyahtinjaan? Penyahtinjaan adalah proses menyingkirkan tinja yang berlaku melalui dubur. Proses ini penting kepada manusia. Hai, saya Cikgu Zul. Anda boleh follow saya di laman sosial berikut untuk maklumat lanjut.